Bener-bener man, emang nggak enak man. Tuh, ini kejadiannya kayak motor gue nih, sama nih kayak gini. Goyang dangdut. Ini gimana sih makainya? Ini udah. Oh, anjing kodet gua ini pakai yang keyless. Jadi kita cobain aeroknya Arman. Gak enak amat anjir. Anjing, gak enak banget anjing. Kan kau jangka. Ya lo. Iya super. Iya ini sok depannya enggak enak anjir. Bener-bener man, emang enggak enak man. Tuh. Ini kejadiannya kayak motor gua nih, sama nih kayak gini. Goyang dangdut stangnya. Ini kayaknya pernah jatuh deh. Rasanya ini ya, apa sih namanya, rasanya Aerox punya ini yang punya Pertamina, anjay. Suara knalpotnya sih enak. Aduh, anjing, gak enak banget anjing. Sok depannya. Remnya pakem juga nih depannya tuh man, enak man, walaupun masih standar remnya. Gelo, enak anjir suara knalpotnya. Aduh. Ngisi sih, ngisi anjir tenaganya. Enak man, motor lo enak man. Cuman bagian depannya doang yang kayaknya bekas crash apa jatuh gitu ya apa. Man, lu pernah jatuh ya? Hah? Pernah jatuh ya? Enggak. Kok? Apa? Emang iya? Tapi kok kayak bolong, gua nggak tahu, putra abus. Oh, berarti kena segitiganya. Ya? Pantes aja kalau gua lepas tuh dia gijek-gijek gitu. Akhirnya ini. Duniawi. Wah, ada siapa ini, ramai banget. Tutup ya? Hah? Open tapi. Apa mati lampu? Oh.
parkirnya gimana anjir? Apaan? Enggak, kayaknya itu lu kena lah bearingnya. Bearingnya sih kena. Bearing lu kena anjir. Apa lahar ya? Enggak tahu lahar, enggak tahu bearing. Semua bagian dari komponennya kayak kena gua. Gua makanya mas. Ini ya, gua mas servis mager banget. Ya benar, jangan dicolokin. Ini man. Iya, bearing lu kayak kena anjir. Yaudah paling segitu aja tes. Tes ini apa sih namanya, Aerox Arman. Dia udah ganti knalpot R9. Ini R9 apaan sih? Man! R9 apaan? Ini R9 apaan? R9 Auto. Apa? Ntar gue bikin R9 Igit. Ya udah paling segitu aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Dan juga share ke teman-teman kalian. Bye.